Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasar Yosman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama Ustaz Dwi Tunggu yang memberikan pencerahan. Ya, Iya, Mas, gimana? Apa kabar? ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang bisa ikut berpartisipasi di forum kita pada pagi hari ini dan sampai dengan siang nanti kita akan coba bedah perspektif tema yang kita akan bahas pada hari ini. Bang Asari Osman, ada dinamika yang memang benar-benar kayaknya beberapa hari ini begitu santer ya, yang setidaknya saya kira persoalannya di seputar tiga tema ini, politik, ekonomi, hukum, selalu begitu berkelindan di persoalan-persoalan tiga tema ini. Ya, kalau politik sama ekonomi itu ibarat mata apa dua mata uang, di dua sisi mata uang. Sekarang hukum itu juga menjadi satu bagian karena hukum ternyata juga menjadi kapital politik, politik yang dikapitalisasi, banyak kasus hukum. Nah, kita juga menunggu ini persoalan Bang Hersu Beno Arif nih. PKAD berkenan nanti akan bikin breaking news sore nanti untuk membahas itu. Tapi terkait dengan tema yang kali ini kita bahas, Bang Hersu, Bang Asari Osman sebagai senior dari Bang Hersu dan Bang abang-abang kita yang lain, kira-kira seperti apa Abang bisa mencermati peta opini aktual ini dalam perspektif media, ya saya kira dalam perspektif media tiga pointers ini antara amandemen konstitusi yang sebetulnya tahun 2002 itu juga dipersoalkan dan digugat oleh beberapa teman-teman soal keberadaan legal standingnya amandemen Undang-Undang 45 itu di tahun 2002. Yang kedua, saya kira yang menyeruak dan menjadi perbincangan publik adalah terkait dengan plagiarisme hukum HRS yang dari awal kita juga sudah prediksikan. Pasti di case-nya itu di RS Umi setelah kemarin seolah-olah lolos semuanya. Terus kemudian yang berikutnya saya kira juga persoalan yang terkait dengan masa depan ekonomi. Dalam perspektif media, bacaan Bang Asyari Usman sendiri seperti apa terkait dengan tiga tema ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemateri dan juga hadirin yang menyaksikan fokus group discussion ini lewat Zoom langsung ya. Nah, menjawab langsung ke masalah yang ditanyakan oleh Mas Slamet tadi. Nah, dari perspektif media, media masa itu adalah sekarang ya, dijadikan salah satu pilar demokrasi. Nah ini jadi kita beranjak dari situ. Artinya apa? Media akan harus bertugas, bekerja untuk menjaga demokrasi, menegakkan demokrasi itu. Nah, demokrasi hukum, demokrasi ekonomi, demokrasi politik, terutama, nah, media itu akan memberikan penjelasan kepada publik bahwa ada masalah di semua bidang, hukum, ekonomi, politik. Nah, ada subsektor lagi di politik itu, kita lihat sekarang sedang hangat-hangatnya soal amandemen. Nah, media itu bisa dirasakan sebagai musuh oleh orang-orang yang ingin melakukan niat atau tindakan yang tidak baik ya untuk semua bidang itu tadi. Nah, jadi kalau media itu dijadikan musuh, nah pastilah para penguasa ini akan mencari segala cara untuk membungkam media atau merangkul media. Nah, sekarang ini, akhir-akhir ini, dengan kekuasaan oligarkis yang ditandai dengan transaksional yang meluas terjadi secara sistematis, maka media itu sekarang banyak yang dirangkul. Saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa 90% media mainstream itu
sudah terangkul oleh kekuasaan. Nah, apa penyebabnya? Tentu masing-masing akan mempunyai alasan sendiri-sendiri, tetapi secara general itu terjadi karena media-media ini terdesak dari segi finansial. Itu pasti. Nah, kenapa mereka terdesak dari segi finansial? Karena eksistensinya semakin terjepit oleh bangkitnya media sosial, bangkitnya media-media online. Nah, jadi media mainstream itu, terutama televisi ya, itu semakin kesulitan untuk dalam tanda kutip cari makan. Jadi, nah, media ini akan dimusuhi karena mereka akan, kalau berperan sebagai media yang menjadi pilar demokrasi dari itu, pasti mereka akan menjadi musuh penguasa. Dan kita sudah lihat banyak media, terutama media-media online yang berusaha untuk tegak lurus, itu sering mendapat kendala, mendapat tindakan yang sebetulnya tidak adil ya, oleh pihak penguasa. Nah, tadi Mas Lamet menyebutkan persoalan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Mas Hersu Banu Arif, karena sebetulnya itu salah paham saja yang mau melaporkan itu. Kalau dia betul-betul menonton video yang dibuat Mas Hersu itu, sebetulnya dia membahas sebuah rumor yang tidak menentu. Jadi dia bahas dari segala sisi dan melibatkan banyak orang, termasuk yang terkait dengan subjek atau objek yang dirumorkan itu. Artinya dari segi kaidah jurnalistik sudah terpenuhi. Tapi ada yang tidak paham, merasa bahwa mungkin merasa bahwa pimpinan mereka sedang dibicarakan di situ, dan jadi malah dikatakan Mas Hersu menyebar hoax. Jadi salah paham betul. Yang dibahas adalah berita hoax itu. Jadi berita hoax itu boleh dibahas. Siapa pembuatnya, dari mana datangnya, apa akibatnya, itu kan membahas berita hoax. Jadi Mas Hersu itu tidak menyebarkan hoax, tapi membahas apa dampaknya hoax ini, kenapa bisa terjadi, dari mana asal-muasalnya. Itu peranan media memang. Nah, tapi karena ada satu poin yang mirip-mirip dengan pelanggaran, padahal bukan pelanggaran. Jadi si pelapor bersemangat sekali. Tapi insya Allah saya yakin tidak akan menjadi kasus, karena kalau itu diperiksa oleh orang-orang yang betul-betul mengerti jurnalisme, jurnalistik, itu tidak akan ada masalah di situ. Oke, baik. Ini kita kembali ke peranan media. Nah, media mainstream yang dulunya itu berusaha untuk tegak lurus, itu memang mengalami desakan-desakan. Jadi ada yang bisa bertahan, yang betul-betul berideologi kuat, ya, satu dua, tapi kebanyakan itu terangkul semua, ya. Dalam bahasa lainnya kooptasi semua lah. Nah, itu bisa kita perhatikan dari konten beritanya, cara berita itu disajikan, sumber-sumber yang mereka ajak untuk mengulas sebuah berita dan sebagainya. Nah, jadi Mas Lamet, media yang Anda miliki ini termasuk salah satu sekarang yang saya pikir ya menjadi sumber yang bisa diharapkan untuk memberikan pencerahan yang lurus gitu, kepada masyarakat. Dan masyarakat juga dari waktu ke waktu memahami bahwa mereka harus beralih ke media yang lain ya. Dan itu akan terjadi terus. Nah, sampai nanti
saya membayangkan bahwa media mainstream mungkin akan ditinggal kalau mereka tidak konsisten dalam prinsip jurnalistik, jurnalisme, pasti mereka tersingkir. Jadi sebaliknya, media-media seperti yang Anda miliki ini akan menjadi fokus baru penguasa. Bagaimana caranya nih supaya tidak bisa eksis ini media seperti ini? Nah, karena nanti seperti Pak Dwi Chondro, seperti nanti Refli Harun atau Rocky Grung yang pendapat-pendapatnya tidak bisa lagi diikuti oleh khalayak di media mainstream, ya mereka tahu, oh ada nanti diskusi, disebarkan ya, flyer apa namanya, Pak, pemberitahunya diumumkan, disebarluaskan, oh, ada Rocky Grung di sana, ada Refli Harun di sini dan sebagainya, ada ekonom yang lantang ada di sana. Jadi kita akan menemukan dengan sendirinya jalan baru untuk mempertahankan demokrasi itu. Jadi saya lihat mungkin media sosial ini akan menjadi alternatif yang sangat kuat, dan pada waktunya bukan menjadi alternatif tapi akan menjadi the main media, mainstream media baru gitu, yang bernama media sosial. Nah, begitulah yang terjadi ketika ada masalah-masalah hukum, ketidakadilan hukum, seperti kasus Habib Rizik yang betul-betul sangat mencolok ya ketidakadilan itu. Orang dia hanya mengatakan saya sehat saja, alhamdulillah. Nah itu ganjarannya 4 tahun gitu, dianggap berbohong. Nah ini kan media berteriak ya, media sosial terutama. Nah media mainstream malah teriakannya, oh itu sudah memang penguasa ini benar gitu, menjatuhkan hukuman. Jadi terbalik. Nah inilah yang saya kira akan terjadi switching atau peralihan yang mungkin semakin deras ya dari media mainstream ke media sosial. Nah, begitu juga kalau ada ketidakadilan ekonomi, para wartawan yang garis lurus akan berteriak, para penulis oposisi yang idealistik, yang punya idealisme yang tinggi, pasti akan berteriak, pasti tidak akan cocok dengan langkah-langkah ekonomi atau bisnis yang memang berbau hanya memberikan kesejahteraan kepada elit-elit ekonomi dan dalam kerjasamanya dengan elit-elit politik, elit kekuasaan lainnya. Nah, jadi para wartawan akan meniakkan itu, dan wartawan-wartawan yang lurus-lurus ini diintip setiap hari tulisannya, unggahannya di YouTube dan sebagainya. Nah, akan diintip terus ya, sampai ada kesalahan yang sekecil apapun akan dijadikan modal untuk memprosekusi atau mempersekusi. Jadi prosekusi itu prosekusi akan dibawa ke jalur hukum, atau persekusi, ancaman-ancaman ya. Nah, akan diancam begitu, diancam begini. Jadi cara-cara premanisme itu persekusi, tapi kalau dalam jalur hukum prosekusi. Nah, itu akan kita lihat terus marak ya. Nah, apa yang terjadi? Penguasa yang sudah tidak bisa, yang sudah terjebak jauh ke dalam deal dengan oligarki ekonomi bisnis itu sudah menjadi tidak bisa lagi menarik kakinya dari pasir yang apa, pasir yang turun ke bawah itu apa namanya, lupa saya. Jadi sudah terjebak dia ke dalam lumpur, susah untuk keluar lagi. Nah, jadi akhirnya akan ikut apa saja yang diinginkan oleh oligarki. Nah, dalam bayangan saya, oligarki menginginkan pemindahan ibu kota misalnya ke luar Jakarta, ya diikuti oleh pemerintah, ya, oleh para penguasa.
atau oligarki menginginkan undang-undang cipta karya apa cipta kerja, cipta kerja itu selesai dalam waktu sekian minggu atau sekian bulan, yang seharusnya dibahas bertahun-tahun. Nah, seperti KUA pidana, itu KUA pidana sampai sekarang nggak selesai-selesai, tapi ini memang keterlaluan ya. KUA pidana ini sudah 40 tahun 70 tahun mereka juga masih banyak unsur-unsur pidana atau pasal-pasalnya yang dipakai dari bekas-bekas penjajah dulu. Ini keterlaluan sebaliknya. Tapi keterlaluan juga bahwa ini undang-undang cipta kerja bisa diketok dalam waktu yang sangat singkat, relatif sangat singkat, dan kita tengok gonjang-ganjing bagaimana mereka halamannya hilanglah atau dihilangkan dan sebagainya. Saking ini ya. Nah itu semua kerja siapa? Ya itu kerja bandar oligarki. Jadi bukan para anggota DPR ya tidak punya pilihan lain. Mereka didesak oleh kekuasaan yang begitu besar dengan segala macam penyanderaan yang ada di sekitar mereka, ya mereka ikut saja ya. Diprotes rakyat juga tidak peduli. Kalau protesnya di jalanan, ya disambut dengan kekerasan aparat apa ya, aparat keamanan. Jadi ya beginilah caranya ya. Cara mereka menegakkan ketidakadilan itu, dan ketidakadilan itu memang hanya bisa ditegakkan dengan kekerasan, tidak mungkin dengan persuasi, tidak mungkin dengan ditegakkan dengan undang-undang. Jadi ketidakadilan itu memang modalnya ya kekerasan gitu. Itulah yang sedang kita alami sekarang. Kemudian media juga nanti tadi berteriak tentang pengolahan, pengelolaan dan pengolahan tambang yang sesuka hati dilakukan oleh segelintir orang. Ada konsesi tambang yang tidak wajar, ada pembuatan tambang yang melanggar aturan lingkungan hidup. Itu bisa semua terjadi. Dan ya bisa semua berlangsung tanpa ada prosekusi tadi itu, tanpa ada rintangan ya. Dan itu semua yang memiliki usaha-usaha besar ini ya oligarki ekonomi bisnis itu, dan mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah itu sudah menjadi sebetulnya sudah barang lama ya. Jadinya elit ekonomi hukum itu tidak bisa elit ekonomi bisnis tidak bisa disentuh hukum, itu sudah lama sekali. Kalaupun disentuh hukum, ya mereka naik ke atas berkurang hukumannya 1,5 tahun, ada yang berkurang setengah, ada yang bisa bebas murni dan sebagainya. Semuanya tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika hukum, logika keadilan, tidak masuk dalam perasaan keadilan universal. Nah itu terjadi semua. Nah media harus meneriakkan ini. Nah inilah media ini juga akan menjadi, seperti saya katakan, menjadi musuh utama ke depan ini. Media yang lurus maksud saya. Kalau media yang, maaf ya, kalau media yang menjilat pasti selamat lah. Pasti aman gitu. Dan banyak hadiahnya kan mungkin gitu. Nah jadi saya kira dari perspektif media, kita memang ada dalam transisi lagi ya. Dulu transisi tahun 1997-98 sampai 2000, transisi dari media yang tercekam juga menjadi media yang bebas luar biasa, liberal. Nah sekarang ini kita kembali berjuang untuk membebaskan diri dari cengkraman oligarki, dari dikte-dikte yang dilakukan oleh oligarki ekonomi bisnis. Jadi tampaknya memang orang-orang media yang lurus ini tidak berhenti berjuang, terus saja ada musuhnya. Nah, saya kira itu dulu pengantar untuk Mas Slamet.